Okey. Hadis 149. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqala musliman aqalahu Allahu atharatahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memaafkan seorang muslim, niscaya Allah akan memaafkan kesalahannya." Okey. Ini adalah satu maknanya galakkan iman untuk kita sering memaafkan orang lain. Benda ni bukan mudah. Sebab itulah kita diajar secara selectively bentuk tabiat ini. Kadang-kadang kita susah kan? Oh, dia buat kita senang-senang, dah tu nak maafkan. Oh, no way man. Mana boleh kan? Tapi secara selectively diajar macam mana kita digalakkan untuk memaafkan orang lain. Okey. Jadi hari ini ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim sekalian, kita cuba memaafkan orang lain. Kalau betul dia tu ada dosa dekat kita, dia tak mudah-mudah untuk terhapus dosa dia. Taklah kita maafkan orang lain, kita rasa tak adil. Ush, senang-senang dia buat aku, nak maafkan, mana boleh. Tapi hari ni kita maafkan dia, dia tak mudah-mudah untuk terhapus dosa dia, sehingga dia datang minta maaf kat kita. Tapi kita memaafkan orang lain ni sebenarnya pertama sekali untuk melepaskan bebanan hati kita. Sebab hari ni kalau kita ada rasa marah dekat orang ataupun terikat kita punya perasaan dan pemikiran orang tu ada buat salah kat kita, walaupun kita betul, tapi bebanan hati kita tu berat sebenarnya. Kan? Sebab itu disuruh untuk kita memaafkan. Dan kelebihan memaafkan tu adalah Allah akan maafkan dosa kita. Allah maafkan dosa kita. Sebab tu hati ni kena sentiasa maafkanlah, maafkanlah, hati maafkan. Kan? Jangan rasa tak adil, sebab kalau betul dia ada dosa, dia kena datang minta maaf kita. Tapi kita melepaskan bebanan hati kita. Kalau tak, hati kita terbuku, tak puas hati. Dan benda sakit hati, tak puas hati ni, yang paling bahaya dia, dia banyak menghabiskan umur kita. Dia banyak menghabiskan masa kita. Dan jangan bazirkan umur. Jangan bazirkan umur. Umur umat Muhammad tak panjang. Antara 60 ke 70 kata hadis Nabi SAW. Amat jarang orang yang lepas daripada itu adalah. Dan ramai yang tak ada. Sebelum 40 ramai tak ada dah. Sebelum 60 ramai tak ada dah. Jadi sementara umur umat Nabi Nuh 1000 tahun, 1500 tahun. Kalau dia pendam hati dia 100 tahun lah sekalipun, dah ada 900 tahun lagi umur dia. Kita sakit hati 20 tahun kan, tinggal berapa yang bagi umur. Lepas tu belajar memaafkan. Hadis ni ajar untuk kita memaafkan kesalahan orang lain.